kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih dan berkat serta pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur mengawali kehidupan kita pagi hari ini, segala aktivitas kita di dalam Dia. Kita meninggikan namanya, kita mengagungkan Dia. Saat masuk hadiratmu, ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Hatiku
Tuhan baik, sembah Tuhan kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan sembah Tuhan. Saat masuk hadiratmu, ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan tempat syukurku yang terbaik bagimu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami kagum akan setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Semoga senantiasa Tuhan menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kami. Kami pagi ini boleh sungguh menyembah Engkau. Kami boleh segenap jiwa, raga kami, hati kami, seluruhnya di hadapan-Mu. Berikan puji-pujian kami sungguh, puji-pujian yang meluap dari hati kami. Kami bersyukur akan setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukuri akan setiap pertolongan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarkan kami boleh mengalami hadirat Tuhan pagi ini. Kami sungguh mengalami hadirat-Mu. Yang Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh sungguh hidup semakin hari mengerjakan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami melalui setiap renungan yang kami baca. Bahkan melalui setiap renungan kami lakukan. Firman yang kami baca, renungan yang kami lakukan. Tuhan urapi, Tuhan berkati agar semuanya boleh menyatakan kemurahan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat.
1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, berbicara tentang penghakiman, di sini jelas dikatakan bahwa yang mengalami atau yang dihakimi terlebih dahulu adalah di mana di sini dikatakan? Di rumah Allah. Sudah, kenapa? Karena di rumah Allah semestinya siapapun yang ada di sana mengikuti, menjalankan regulasi, aturan hukum, kehendak yang Allah tentunya miliki. Saudara, itu makanya segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang percaya. Saudara, kita termasuk kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita mau bersama-sama menyingkirkan setiap dosa-dosa pelanggaran. Bukan hanya yang kita, yang saya alami, yang saudara alami, tetapi yang orang lain sekitar saya, sekitar saudara alami, termasuk bahkan bangsa negara ini. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana pengakuan itu seharusnya terjadi. Apa yang dimaksudkan pengakuan itu? Kemudian bagaimana hal itu semestinya terjadi? Hal itu semestinya kita lakukan. Bagaimana? Saudara, pengakuan dosa yang benar atau yang sejati itu muncul dari hati yang memang merasa bersalah. Jadi sebelum Anda mengaku, mana dulu yang gelisah? Hatimu. Dan engkau memang tahu itu salah. Sudah, sekali lagi, berarti pengakuan itu muncul bukan dari pihak luar, tapi muncul dari dalam hatimu. Saudara, ketika kita bicara tentang pengakuan dan kita merasa bersalah, apa sih merasa bersalah itu? Saudara, merasa bersalah itu sebenarnya sebuah kondisi di mana kita yakin akan kesalahan atau terdorong untuk mengakui kebenaran. Bujukan atau kepercayaan yang kuat atau kondisi yang diyakinkan. Jadi mengakui. Jadi merasa bersalah itu mengakui akan kesalahan dirinya dan terdorong untuk apa? Secara sederhananya melakukan yang benar. Sudah sadar salah, mengakui, kemudian terdorong untuk hidup yang benar. Jadi ketika kita berbicara tentang pengakuan, itu berarti lebih jauh dari sekedar mengucapkan atau mengakui bersalah. Banyak orang, kamu salah? Iya, saya salah. Tapi di sini, kamu tahu kamu salah? Enggak, saya benar. Kamu tahu kamu salah? Enggak, saya benar. Dipukul, pak. Ya, saya salah. Bukan itu.
pengakuan itu sebetulnya secara sukarela muncul, datang dari Anda sendiri. Saya memang salah, disuruh ataupun tidak disuruh, apalagi dipaksa. Saudara mengakui. Jadi sekali lagi, pengakuan itu lebih jauh dari sekedar mengucapkan atau mengakui bersama. Itu pengakuan. Maka kalau kita tidak mengerti prinsip ini, orang terlalu gampang, ya saya mengakui, mengakui, tapi besok ulangi lagi. Karena apa? Pengakuan itu tidak lain dari kesadaran. Saudara, pengakuan berarti saya dan saudara mengakui kesalahan secara mendalam. Mengakui tanggung jawab dari hati yang merasa bersalah. Hati yang sepenuhnya yakin atas kenyataan. Kengerian akan dosa. Apalagi dalam konteks 1 Petrus 4 ayat 17. Yang dihakimi terdahulu adalah kita. Kita ada di dalam rumah Allah. Kita orang yang mengerti kebenaran. Kita orang yang memahami, mengerti tentang arti pengampunan, tentang arti pengakuan, tentang arti pertobatan, tentang arti dalam hidup, hidup dalam kelahiran baru. Kita mengerti. Di sini Allah akan mengerti. Saudara, saya itu sudah mengerti kebenaran pagi ini. Betapa pengakuan itu bukan sekedar ngomong ucapan, bukan karena terpaksa ritual formal, bukan, tapi sungguh lahir dari hati saya. Tuhan, saya memang bersalah, saya sangat tahu konsekuensinya akan dosa ini. Saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 17 tadi dikatakan bagaimana penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Ketika masing-masing menyendiri dengan Allah, dengan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Sudah, pengakuan itu saudara dimulai dari rumah Allah. Kita bersyukur di gereja kita, gereja Metodis, ada doa pengakuan, ada wadahnya. Tapi pertanyaan saya, ketika Anda dalam suasana doa pengakuan, benarkah Anda mengaku segala dosa kesalahan Anda di hadapan Tuhan? Ataukah Anda mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang Anda lakukan karena terpaksa? Saudara, mari kita belajar di sini. Kita harus melepaskan beban dosa kita sebenarnya, sebelum kita memikul beban dosa orang lain. Maka pengakuan yang murni itu, sebelum Anda mengakui kesalahan orang lain, mengakui apa? Kesalahan diri sendiri. Sudah, saya senang ada satu camp yang punya slogan itu, tanggung jawab itu berhenti di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Kalau Anda masing-masing berkata tanggung jawab itu berhenti di sini, berarti siapa yang tanggung jawab? Saya dan Anda masing-masing. Saudara, mari kita belajar. Ketika kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita melepaskan beban dosa kita, sehingga kita bisa memikul beban orang lain. Dan ini bukan sekali seumur hidup selesai. Saudara, ini harus lakukan terus menerus dalam kehidupan saudara. Terus menerus. Hari lepas hari. Tak sesering mungkin. Saudara, hanya dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, kita dapat berdoa syafaat dengan benar untuk orang lain pada level apa.
Saudara, maka pengakuan itu mulailah dari diri. Kau betul sadar akan keberdosaan, kau sadar akan akibat. Dan Tuhan Yesus telah membuka diri untuk mengampuni kita. Aku, tangan, hati, pikiran yang bersih, yang bisa berdoa untuk orang lain dengan benar dalam level mana? Saudara, perhatikan baik. Maka semua harus mulai dari diri kita sendiri. Di balai penyucian pribadi sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu menyadari bahwa secara kolektif tangan kita tidak suci. Wah, saya suci ya secara pribadi, tapi secara kolektif kita bukan orang-orang yang suci. Tangan kita, pikiran, hati, bahkan di pagi hari ini kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Melakukan dengan baik. Saudara, mari kita menyadari dan mengerjakan. Pengakuan itu dimulai dari diri kita, siapapun kita. Dan biarkan Tuhan memimpin, menolong saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, untuk taat mengerjakan. Saudara, biarkan Tuhan menyucikan hati kita, menjadikan hati kita bersih. Karena hanya dengan tangan yang bersih, yang murni, hati yang bersih, yang murni, kita dapat berdoa siapaan dengan benar untuk orang lain dalam segala macam level. Tuhan, sucikan kami. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Dan berbaruilah batinku. Sembah Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau sucikan kami, bersihkan kami, tangan kami yang kotor, mulut kami, hati, pikiran kami yang kotor, Tuhan sucikanlah. Supaya kami boleh sungguh layak sebagai pendoa syafaat. Dan doa kami doa yang berkuasa, doa yang berotoritas, doa yang sungguh-sungguh membawa dampak. Dan biarkan kami boleh sungguh bisa berdoa syafaat dengan benar untuk orang lain pada level iman apapun, karena Tuhan memimpin kami untuk hidup bersih. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan
perbaruilah batinku. Biarlah itu doa kita di hadapan Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah Tuhan, dan perbaruilah batinku. Tuhan, ini sungguh doa kami. Bangkitkan semangat kami. Tuhan, ini sungguh doa kami. Jangan buang kami dari hadapan-Mu. Sungguh layakkan kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu. Oh, jangan buang kami Tuhan. Oh, jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Pimpin kami untuk kami boleh sungguh hidup benar di dalam Engkau. Biarkan pengakuan itu datang dari diri kami sendiri tanpa paksaan, tanpa tekanan apapun. Kita dengan sukarela mengakui, menyadari bahwa kami bersalah. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami boleh memiliki kuasa dalam doa-doa kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Dan berikan kami setiap ini mengakui di hadapan-Mu. Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami. Karena ketika Engkau ambil roh daripada kami, kami mati. Kami rindu, kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Setiap kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa penghakiman itu dimulai di rumah-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, tolonglah kami, supaya kami boleh, oh Tuhan, memiliki hati yang rela mengakui. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bersama-sama. Kami mau menyerahkan buat setiap pelayanan kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap, terutama pelayanan-pelayanan diakonia sosial. Tuhan, Kau sungguh yang bekerja agar melalui pelayanan komisi diakoni ini kami boleh sungguh mewujudkan kasih, tindakan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja, oleh lembaga sosial. Tuhan, kiranya yang senantiasa terus memakai buat setiap apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan. Biarkan Tuhan juga yang terus terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan, untuk kami beri sungguh-sungguh melatih buat setiap kami. Berikan kesadaran di tengah diri kami, Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah kami. Sertailah kami. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan dilakukan di gelandangan orang-orang miskin Tuhan. Berkati pelayanan ini. Sesederhana apapun pelayanan mereka. Berkati mereka boleh semua memperkenalkan Kristus buat orang lain. Berkati juga untuk setiap saudara kami karena dalam berbagai hal mereka harus ada dalam pusat rehabilitasi. Berkatilah kami dalam pelayanan di daerah-daerah rehabilitasi Tuhan. Bahkan berkati kami juga dalam pelayanan-pelayanan orang yang Tuhan khusus, kebutuhan khusus. Mereka sakit. Mereka sakit Down Syndrome dan lain sebagainya. Bahkan kami sungguh tahu Tuhan ada banyak orang-orang yang Tuhan boleh bisa menjadi bagian di dalam kami, boleh memperhatikan mereka. Tuhan, ajar kami itu kami orang percaya memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki kemurahan hati sehingga kami peka terhadap kebutuhan orang sekeliling kami. Berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama di hari ini. Kami serahkan supaya Tuhan untuk kami dalam pelayanan kami di lembaga permasyarakatan,
Tuhan juga pakai. Supaya kami boleh sungguh-sungguh betul bisa menjadi berkat bagi mereka. Oleh kebenaran firman yang kami sampaikan, Tuhan urapi mereka. Jadilah mereka boleh sungguh menjadi kebenaran. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan diakonia yang lain. Dimanapun kami lakukan, biarkan Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan, dan kami rindu ada banyak orang yang mengerti kebenaran. Ada banyak orang yang masih menutup mata. Ada banyak orang yang tidak setia dalam perkara kecil. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong kami untuk kami boleh sungguh setia dalam perkara-perkara kecil, dalam pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Berkati Bapa. Kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami. Mungkin karena satu dan lain hal, mereka terpaksa istirahat. Tuhan juga berkati. Daripada mereka sukacita. Daripada mereka sukacita. Berkati juga untuk setiap pelayan-pelayan diakonia sosial di tempat-tempat lain, Tuhan kiranya Engkau juga yang menolong. Biarlah Tuhan yang sungguh memakai setiap kami. Setiap kita itu boleh sungguh-sungguh menyatakan setiap keinginan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di hadap Tuhan lagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong untuk kami semuanya. Tolong setiap kehidupan kami dalam setiap pelayanan. Beri kepada kami belas kasihan. Pada mereka yang menanyakan kesulitan, kekurangan, baik secara finansial maupun dalam hal untuk studi atau apa saja kekurangan, Tuhan berkati. Supaya senantiasa Tuhan mereka boleh datang di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan sosial yang lain, yang kami mungkin tidak pernah lakukan, tapi orang-orang lain lakukan untuk berkat. Dan biar melalui berbagai pelayanan Tuhan yang kami jatuhkan, Kau juga yang menolong. Berkati juga untuk setiap pelayanan-pelayanan sosial yang lain, Tuhan. Berkati. Dan biarkan kami semuanya, kami juga boleh Tuhan senantiasa menyadari akan kehidupan yang baik, yang benar, yang sehat, yang bersih. Tuhan, supaya kami Tuhan dimampukan. Supaya kami berjaga-jaga karena penghakiman itu datang pertama justru di tengah-tengah kami. Tuhan, lawatlah kami. Mampukan kami untuk setia di hadapan-Mu. Dan biarkan Tuhan, dari pagi ini kami dibuka rahasia kami. Nyata apa yang boleh menghalangi. Tuhan, kami percayakan semua kehidupan kami. Jika kami sedang sakit, Tuhan berkati pulihkan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati. Mereka yang kesulitan dalam pekerjaan, mereka yang sedang mencari-cari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sungguh mengucapkan syukur dan memohon kepada-Mu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, akan sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Mari kita setia melakukan bagian kita masing-masing dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh sungguh berlatih untuk mengakui, memulai dari diri kita, sehingga kita Tuhan akan pakai dalam hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan. Sekali lagi, shalom, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Imanuel.